sebelum kerja di Hana Studio, gue ada jadwal styling untuk wedding salah satu member gue. Selamat jam sini, Jakarta Timur di Cawang. Kita lihat ke dalam. Halo kak, mau makasih gimana? Awas lo. Hari ini tuh gue dapat berapa sih untuk pendapatan satu hari ini dari styling untuk wedding, terus nyukur 6 customer tadi, terus kalau ditotalin sama tips-tipsnya itu kira-kira hari ini gue dapat berapa? Ini udah semua, ada yang tinggal nggak? Sudah bang. Coba kita cek clipper, trimmer, gunting ada di sini, hair dryer, semprotan, hairspray, ini paling penting nih hairspray. Oke, udah semua. Ayo, berangkat. Oke, teman-teman, jadi hari ini hari Sabtu tanggal berapa sekarang? 4 tanggal 4 Desember 2021. Jadi hari ini jadwal gua kerja di Hana Studio, tapi sebelum kerja di Hana Studio gua ada jadwal styling untuk wedding salah satu member gua. Kita ke styling dulu untuk wedding, abis itu berangkat ke Hana Studio karena satu jalan, tidak muter-muter. Tempatnya itu dari sini sekitar 23 menit tadi gua cek di Google Maps. Tempatnya itu di Uki Cawang. Nah, sekarang jam 9 kurang lebih. Jam 9 pas. Nah, harusnya sih waktu styling itu jam 10 sampai 10.45, 45 menit. Nah, jadi gue standby dari jam setengah 10 harusnya sampai. Langsung aja kita berangkat, yuk. Cuaca hari ini tuh lumayan sendu. Mendung apa enggak sih sebenarnya ini? Tapi udah ada rintik-rintik hujan gitu tuh. Ya semoga hari ini cuacanya aman-aman aja ya, cerah. Jadi sambil kita mulai jalan, sambil gua bercerita, ada beberapa yang aware tentang masalah ini, styling untuk acara nikahan, karena menurut gua itu penting banget sekali seumur hidup gitu ya. Kalau memang jodoh, terus selama wedding tuh foto itu kan tidak bisa diulang fotonya. Jadi rambut itu harus bagus. Cowok itu kalau tidak rambut apalagi yang bikin ganteng gitu. Make up kan ya udah cuman bedak nempel gitu doang atau foundation gitu ya. Di luar itu apa? Ya selain baju gitu ya, nomor satu ya rambut. Buat teman-teman yang kepengen juga hari bahagianya gitu, pengen ganteng di styling sama gua, bisa langsung booking. Bookingnya belum ada di tempat bookingan, jadi kalian harus hubungin admin. Nomornya itu ada di Instagram gua, jadi cek di sana. Hubungin admin, maksimal itu kalau mau bagus ya, itu sebulan sebelumnya. Kalau kalian belum pernah potong sama gua, itu gua sarankan 2 atau 3 bulan sebelumnya, karena gua harus lihat dulu. Gua harus mastiin bahwa pola rambut kalian itu adalah pola yang bagus ukurannya, supaya di stylingnya nanti pas acara lebih maksimal. Sudah masuk tol dan kita pakai ini nggak kelihatan nih, pakai member Haju Flash. Nama gedungnya Ahmad Yani. Bentar deh, ini Google Maps-nya suruh belok ke kiri tapi ke rumah sakit. Nah, ini baru bener nih. Ternyata masuk ke ini yang apa nih? Kodam ya? Oh, ini nih. Resepsinya itu dia sekitar jam 11-an. Akadnya tuh sekarang. Nah, pas akad itu dia pakai peci, jadi tidak rambutnya enggak styling. Oke, teman-teman, jadi sudah sampai sekarang itu jam 9.29. Tengah 10 standby. Jadi pas banget tadi salah jalan ya, karena ditunjukin sama Google Maps tuh malah ke rumah sakit gitu. Jadi gue pakai sepatu dulu. Oke, udah selesai. Kita langsung ke dalam aja. Selamat jalan sini.
Jakarta Timur di Cawang. Kita lihat ke dalam. Halo Kak, selamat datang. Di mana? Di belakang ya? Belakang? Oh, di belakang. Lewatin aja. Nah, lewat sini sudah ada pintu. Okay. Kanan ada pintu, masuk aja. Oke, teman-teman, sekarang jam 11.30 dan di Hanat gue jam 12 sudah ada jadwal lagi. Tadi gue habis makan, hari ini udah selesai. Tadi rapihin dulu dari bagian kumis sampai dengan garis-garis di bagian belakang kuping. Harusnya aman, dia bisa tahan sampai 2 jam. Sekarang kita langsung cabut ke Hanat Studio. Yuk. Masih rame, udah rame banget sih. Oke, masih dengan cuaca yang rintik-rintik seduh. Oke, teman-teman sudah sampai di Hanat. Customer gue udah datang, jadi langsung aja kita masuk. Udah sampai, udah nunggu. Oke, teman-teman, jadi customer pertama hari ini dia member tahun ada kayaknya. Customer yang pertama itu dia punya masalah yang botakan, terus rambutnya juga di apa namanya? Hair transplant ditanam karena dia besok mau tunangan. Jadi gue harus mengajarkan dia untuk styling juga. Untuk modelnya itu kayak gue harus menutupi bagian kekurangannya di bagian tengah, yaitu tipis. Jadi gue pakai model yang ke belakang terus agak kebelah sedikit. Gimana? Si kaleng belum? Bentar. Si kaleng belum. Mana itu aja belum benar.
Terus yang kedua itu lumayan susah karena dia itu punya rambut yang tembel terus jigrak, jabrik gitu ya. Salah potong sedikit, polanya salah, itu aduh akan berantakan banget. Customer selanjutnya itu ada Arif Muhammad. Lawas lu. Oke, customer selanjutnya Arif Muhammad. Seperti biasa potongan oh, yang banyak nih kayaknya hari biasa-biasa ini. Biasa-biasa aja. Arif Muhammad potongannya gitu-gitu aja ya, nggak ada yang macam-macam gitu, dia cuma potong pendek, sampingnya fade dari nol, atasnya pendek, mungkin lebih ke kerukat modelnya Arif Muhammad. Dia juga udah langganan sekitar setahun lebih juga. Oke, teman-teman, customer terakhir hari ini jam 5:30, rambutnya itu dia rusak ya, kering-kering tapi nih kelihatan nggak sih? Nah, itu kayak bekas, itu bekas semuting kan sih? Iya semuting, keratin, aneh-aneh. Nah, bekas dilurusin, jadi ikalnya tuh nggak ikal, lurus juga nggak lurus sih. Sekarang dia mau motongnya kayak biasa, koma hair. Terus yang terakhir itu punya kerusakan yang lebih parah, di semuting, terus di keratin, banyak bahan kimia masuk, jadi dia rambutnya tuh rusak. Mungkin dulunya dia tuh keriting banget. Tapi rambutnya dia itu jadi kayak styling-styling arah Jepang, tau nggak? Adem. Iya. Jadi kalau Jepang itu dia stylingnya berantakan, tapi berantakan kayak rusak gitu. Nah kurang lebih begini. Tapi kalau ini rusak bukan styling. Ya, lihat ya. Jadi dia ada rambut-rambut ikal-ikal yang keluar gitu tuh. Nih tuh. Ini di dalamnya juga banyak. Sama si balon ternyata merah. Untuk styling sih agak aman ya karena pakai hairdryer segala macam. Cuman dia kalau tanpa produk, tanpa ditata itu rambutnya akan ngembang banget. Jadi harus sediain hair oil supaya rambutnya lepek. Mana hairdryernya belum benar? Kok 7 gua? Ada Muhammad 1. Ada Muhammad 1. 2. Terus dan 3. Geser. Jadi 5. Gua itu udah selesai motong tadi sekitar. Hari ini total berapa motong ya? 6 ya, dan kita nanti akan gue pengen mentotalkan hari ini tuh gue dapat berapa sih untuk pendapatan satu hari ini dari styling untuk wedding, terus nyukur 6 customer tadi, terus kalau ditotalin sama tips-tipsnya itu kira-kira hari ini gue dapat berapa, nanti akan gue hitung setelah kita makan. Sekarang makan dulu, abisin, abis itu cabut. Makan lu kan udah habis. Iya sih udah habis sih. Dari tadi sih. Balik. Mana ada? Ya, kamera. Ya. Thank you. Mau kemana? Cepat amat mau pulang. Ih, dong. Bikin vlog dulu. Oke. Oke, teman-teman, sudah di parkiran. Waktunya untuk go home dan sekarang jam 7. Selesai sudah hari ini, jadi total hari ini nyukur 6, terus styling weddingnya 1, dan kira-kira berapa penghasilan gua hari ini? Jadi untuk styling, harga styling itu di 3 juta rupiah.
untuk styling rambut nikahan. Nah, untuk cukur itu sekitar, bukan sekitar, harga cukur gue itu 300.000. 300.000 itu kali 6 berapa? 18. Tadi tips itu kita buat beli makan ya. Makan itu 200.000, tadi makan di Padang itu masih sisa juga tipsnya gitu. Jadi bisalah buat beli sepatu tiap bulan dari tips itu gitu ya. Dari cukur, dari jasa yang gue sediakan untuk hari ini 3 juta tambah 1.800.000. Jadi 4.800.000 sama tips ya, jadi 5 juta lah. Jadi gimana? Sudahkah kalian tertarik untuk menjadi tukang cukur? Woi. Jadi gue nge-share masalah ini tuh supaya teman-teman yang baru memulai apa untuk profesi ini gitu, baru mulai cukur, itu jadi semangat, jadi termotivasi untuk belajar lebih dalam dan belajar lebih serius, lebih profesional. Karena harga yang gue dapatkan di hari ini itu adalah kerja keras, karena gue sudah sedalam itu. Sebegitunya gue dulu tuh sampai belajar untuk bisa potong rambut, terus belajar ngomong di kamera, ini gue belajar. Dulunya nggak bisa kayak gini. Gue berharap juga teman-teman yang pengen terjun di profesi ini itu benar-benar serius, tidak cuman yang setengah-setengah. Karena kalau mau dapetin yang lebih itu harus bekerja juga yang lebih. Begitu ya. Jadi sekian untuk hari ini buat teman-teman yang pengen cukur sama gue. Untuk infonya bisa kalian langsung cek di Instagram gue @haijul, ada di deskripsi. Semua infonya tuh di sana, dari tempat, harga, jadwalnya, cara bookingnya, semuanya ada di Instagram. Di Instagramnya itu jangan DM nanya, bang, gue udah nanya di Instagram tapi nggak dibalas-balas. Gue pengen tahu tempatnya di mana nih. Enggak begitu maksudnya. Maksudnya itu di profile gue di Instagram itu sudah tertera jadwal cukur, terus harga. Kalian baca-baca di sana. Kalau ada yang tidak mengerti baru ditanya. Harusnya sih udah paham semuanya karena semua infonya tuh sudah lengkap. Jadi terima kasih untuk hari ini yang sudah nonton. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Jule. Jangan lupa sisiran. Macet.